Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka cita atas tragedi yang terjadi di Kanjuruhan beberapa waktu yang lalu. Teriring doa untuk seluruh ratusan korban jiwa, termasuk dua aparat kepolisian yang sedang melaksanakan tugas. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, juga agar korban yang mengalami luka segera dipulihkan. Tentu kita semua menyayangkan tragedi Kanjuruhan ini bisa terjadi. Tragedi tersebut merupakan catatan kelam bagi olahraga Indonesia. Hilangnya ratusan nyawa di Stadion Kanjuruhan ini adalah catatan kelam bagi olahraga Indonesia, termasuk salah satu yang memakan korban terbesar di dunia. Stop dulu mengkritik dan menyalahkan. Berdoa untuk keluarga yang kehilangan dan pemulihan yang masih dirawat. Pekalah sejenak. Kemanusiaan di atas ego pribadi. Ini duka kita semua. Tidak ada sepak bola seharga nyawa manusia. Lapisan masyarakat di Toraja Utara, Polres, Kodim, kemudian ada Pemuda Pancasila, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, Bapak Agama, Tokoh Masyarakat, serta dari PSSI juga hadir, pecinta sepak bola, melaksanakan kegiatan doa bersama, yang artinya bahwa kami semua turut berduka cita. Turut berbela sungkawa dan berempati terhadap permasalahan yang terjadi atau tragedi yang terjadi di Kanjuruhan. Tentu saja harapan kami semua yang ada di sini adalah bagaimana bahwa peristiwa tersebut tidak terjadi kembali, terulang kembali, khususnya di Kabupaten Toraja Utara. Dan pastinya tidak ada sepak bola yang seharga dengan